cerita tadi. Jadi selama ini yang saya keluhkan karena mesin tanam kami mulai dapat yang mulai operasi sampai sekarang sampai mulai bodol ini Pak, itu yang pertama di alat tanam itu yang susah untuk cari spare part-nya. Contoh sekarang tempat kami sudah per, kalau saya mengatakan per cakar, cakar bawang untuk nanam itu pernya ada dua yang mata, dan cari persamaan per itu sangat susah sekali, sampai per payung di kuburan itu tak bawa pulang. Terus pakai kampas perudu, pernya tak lepas, kurang panjang juga terlalu keras. Kemudian selain per itu di cakar itu dia bunyi cetak 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 cetak, itu efeknya yang sudah terjadi ini beberapa tahun yang lalu. Pak Kasmari ini menggunakan mesin tanam Myanmar karena dulunya memang nggak tahu itu berbahaya atau tidak, rupanya itu sangat berbahaya. Dia yang pet untuk masukin bibit ke tanahnya, kan ada yang main kuroning, digerakkan oleh per, itu patah. Nah, patahnya itu juga nyari ya susah. Mungkin bisa cari besi yang hampir sama, pennya, apa gedenya, mungkin dengan sinnya yang nggak cocok. Bisa jadi dia agak kencengan atau dia terlalu longgar, maka air masuk, jadi gemuk yang ada di dalamnya campur lumpur, walaupun ditekat seperti itu. Tuh, kemudian silnya, nah sil ini dulu memang pertama datang spare part ada beberapa spare part yang dibawa ke bawah mesin itu kayak sil yang tanam itu rupanya nggak awet juga dipakai, mungkin hanya dapat paling banyak 5 hektar. Kalau yang bawaan bisa 5 hektar bisa, tapi kalau yang spare part bawa yang servetnya itu jangankan 5 hektar, 1 hektar pun bengong-bengong. Ya, jadi udah nggak bisa lagi. Jadi ya kalaupun ada, tolong diusahakan itu sepertipat seperti itu. Nanti ya kita kalaupun ada kerusakan kan bisa kita menghubungi. Contoh yang fatal itu yang patah. Kalau seal itu bisa pakai apapun bisa. Tinggal keteladanan orangnya, keberanian bongkar, rusak ya ben. Nah kalau udah punya prinsip seperti itu insya Allah bisa. Tapi kalau takut rusak gak akan jadi, saya yakin. Karena tempat saya sendiri sudah hancur. Kalau urusan mesin gak ada apa-apa. Urusan mesin sangat mudah sekali, karena bersama mesin seperti yang saya pakai kami kaya, itu mesinnya sama dengan pompa air 2 in. Diganti yang 3 in tambah bagus, mungkin seperti itu tenaganya tambah bagus. Urusan mesin nggak apa-apa, hanya di urusan alat tanam aja. Gitu aja dari saya, kalau lebih mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang tadi yang kita bahas di luar Pak ya, pertanam, ini masih Pak? Iya masih. Mesinnya masih? Bukan, kalau yang dibicarakan Pak Joko itu dari Honda sama Yamaha. Dari Tani Kaya ya? Tani Kaya. Ya yang pasti gini, yang pertama saya jawab itu nama Rice Blender Pak. Sebenarnya ada sering gagal, karena biasa di lumpur itu hilang di lumpur. Betul, betul. Lalu gini, ya, kita mohon maaf nih, kalau untuk Maxi mungkin saya bisa langsung kontak ke memang kalau untuk Maxi untuk perangkat tanam itu setahu saya kemarin itu masih adanya satu set atau satu set
tapi nanti coba saya tanyakan untuk pen yang ada air garamnya itu yang bagian dalam ya? Iya iya, pen yang konek ke pen kan? Iya. Nah, itu punya ini, punya yang besar kemarin? Yamar. Yamar. Yamar ya. Kalau Yamar saya ada teman sih, nanti coba saya tanya. Lalu pengalamannya tadi berpak cakar awalnya cakar bunyi berarti kan dalam arti begini pak, setiap kita mau mengoperasikan mesin kita butuh kepekaan pak, nggak cuma asal gas bener tadi dikatakan berani rusak, kalau mau bisa berani rusak bener, cuman kita butuh peka dalam arti kita begitu tahu mesin itu normal tiba-tiba jalan ada satu suara yang aneh, mending kita berhenti dulu, kita cari dulu apa penyakitnya, takutnya yang tadinya cuma sil bocor tiba-tiba jadi aspata, lebih baik kita bisa mencegah kan kalau kita cek dulu. Lalu untuk masalah sil bocor dan lain-lain mungkin memang persamaannya agak sulit pak ya. Sulitnya di ukuran diameter sil pak ya. Tapi saya belum tahu sih pak untuk sil yang sil tanam ini sama nggak untuk setiap unit itu saya belum tahu. Mungkin kalau sama lebih mudah. Jadi mau merek semua merek kita stokin satu ukuran gitu loh. Tapi kalau itu nggak begitu apa ya, nggak begitu fatal pak menurut saya. Iya. Karena tempat saya itu sudah bertahun-tahun ini hanya pakai akal-akalan. Masih berjalan pak? Masih bisa 5 hektar. Apalagi kalau dapat standarnya pak ya? Betul. Standarnya kalau yang serep itu saya enggak saya pakai, saya buang itu. Yang serepnya ya? Karena dia paling 1 hektar lunas. Karena mungkin yang serep itu kelamaan, anu pak? Stok lama mungkin ya? Iya, ada luasa ya. Ada luasa mungkin. Pas secara manual nih wow, bapak itu gabut, langsung open tuh. Nah ini sama ini. Berarti perpaknya harus kena. Cara nyarinya gampang, ada pintar semua. Tinggal pilihkan aja. Ini. Cepat bunyi, katanya nggak bunyi, cuman dia lemah. Kita kan gini lemah. Biar aku nggak bunyi, kadang lemah dia. Jadi ini ya berarti. Ya? Heeh. Nah, kok pintar banget. Saya katakan ini ya, Pak. Ah, sini kan. Iya, betul. Budayaan Mario. Kalau yang udah hilang ini bunyi, Pak. Kalau enggak hilang, enggak bunyi, cuma satu lemah. Musim. Ini lemah. Oh iya. Baru satu musim gara-gara bunyi kayak gitu, dibiarin. Ya. Kata enggak bunyi, Pak, enggak ngeper. Ini dijalanin di langsung. Ini anu, sil. Ini kalau putar kita bantu. Kalau benihnya apa semayannya terlalu banyak air meleset kadang-kadang. Ya, malah kayak ini enggak dikasih air, enggak jalan. Malah enggak jalan. Ya, iya. Jadi tanduk kita tanam enggak ada airnya. Jadi, kalau ininya dia agak panjang, ya. Ini masih mending. Nah. Rata-rata kayak gini, Yanmar di bawahnya segini, Pak, yang mau dibalik. Itu yang keluaran yang ada gigi itu 2012 masih ada gigi semua. Karena ini saya anyar ya wis ora dirubah-rubah, yang penting mlaku. Stasioner. Kemudian belajar